itu kecil, kalau jalan-jalan ke sini pagi-pagi yang kayak itu bulan puasa. Jalanan jelek begini sih. Tutup. Ya, tutup. Jalanan begini kasihan banget. Dulu, ini pabrik aci. Ya, dulu pabrik aci. Ini tutup kali. Beginilah. Jualan di sini. Sekarang singkong udah dijualnya di Purbalingga. Oh. Bos satpam, ada satpam, ya. Ada pabrik yang mana itu? Di sini tadi udah dibongkar ini. Oh. Di sini ini pabriknya gede banget sampai sono. Dulu gede bangunannya. Tuh burung banyak banget tuh. Tuh. Pada penerbangan tuh, lihat. Lihat enggak? Lihat. Matamu lihat? Lihat. Oh. Jadi enggak lihat. Inilah pemandangan pabrik aci. Bekas pabrik aci di Punggelan. Udah pada bangkrut apa gimana, pindah? Dulu singkong ini sih murah banget, jadi orang juga misalnya berganti gitu kan, ganti tanaman kayu. Padahal kayu ya puluhan tahun, kalau singkong kan tiap tahun. Tapi itu masih ada AC apa ya, masih ada ya? Ya itu kan aliran listriknya apa itu yang nggak dicabut kali. Kalau di Medan udah copot semua ya. Di sini orang nggak ada. Di sini nggak ada. Hanya di kosong begini bisa bertahan lama ini. Apa mungkin mau dihidupkan kembali? Di sini biasa banyak jualan. Iya, yang jualan udah pada nggak jualan, berkur tutup. Nah, itu ditutupin tuh, dicaroin lagi supaya nggak pada lewat. Karena biasanya memang kalau pabrik-pabrik sudah nggak buka ini, apa namanya, barang-barangnya nggak diambilin, kanor, dikiloin. Masih berlanjut? Lanjut. Itu masih berlanjut? Mm-mm. Baru 2 menit 50. Tahu belum? Nanti dikira ada jalan-jalan jalan. Di antara ini lewat juga. Emang iya. Ya orang sini ketemu tadi. Lewatnya ke ujung-ujung itu mana? Aku kan nanya dari